Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuru wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi aghmatana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pada pertemuan yang lepas kita dah baca dan mensyarahkan kata-kata Al-Imam Tahawi rahimahullah berdasarkan kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Hayy bersifat hayy, sifatul zat. Allah Maha hidup, tidak mati. Qayyumun la yanam, Maha bersifat al-qayyum, iaitu qaimun binafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melakukan sesuatu. Muqimun lighairihi, dan setiap sesuatu yang lain bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayyun la yanam. Dan kita dah sentuh sedikit tentang bab khaliqun bila hajah. Allah Subhanahu wa taala mencipta tanpa hajat. Itu perbezaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia dan ciptaan makhluk. Manusia mencipta kerana sifat, kerana berhajatkan kepada ciptaannya. Ketika manusia mencipta sesuatu, mereka mencipta kerana mereka memerlukan sesuatu tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sesuatu dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala kaya dan tidak berharap kepada sesuatu. Manusia ketika mencipta kereta sebagai contoh, kerana manusia perlu kepada kereta. Manusia cipta kapal terbang kerana manusia perlu kepada kapal terbang. Manusia cipta kamera kerana manusia perlu pada kamera. Cipta dan semua ciptaan manusia kerana adanya keperluan manusia terhadap apa dicipta. Dan dengan adanya ciptaan-ciptaan ini, manusia akan bertambah sempurna kerana pada sifat asalnya mereka kurang. Mata mereka yang tak dapat melihat berjauh, kekurangan. Maka mereka mencipta teropong. Dengan tercipta teropong, maka melengkapkan kekurangan yang ada pada diri mereka. Mereka tidak mampu bergerak dengan pantas. Dengan terciptanya kenderaan-kenderaan, dan akhirnya mereka mampu mengurangkan atau menutup kekurangan tersebut. Mereka tak mampu memikul perkara yang berat, maka mereka dari hari ke hari manusia akan mencipta, terus mencipta. Dan ketika manusia mencipta, manusia memerlukan dan berhajat kepada apa yang diciptakan. Kerana sifat asalnya ialah mereka cipta kerana kekurangan mereka. Ciptaan manusia adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala Ghani, Maha kaya. Dan semua makhluk fakir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah cipta kita, Allah cipta dalam keadaan tidak ada hajat. Khaliqun bila hajah. Allah menciptakan kita tanpa ada hajat. Dan kita tahu bahawa bila Allah cipta dan ada tujuannya, dan tujuan tersebut adalah merupakan satu kebaikan daripada ciptaan itu. Kita tahu bahawa sekiranya kita cipta kereta, tujuannya adalah untuk menggerakkan kita atau untuk bawa kita ke tempat yang kita tuju. Maka dengan berfungsinya kereta tadi akan membawa kebaikan pada kita. Allah Subhanahu Taala ciptakan manusia dengan tujuan. Dengan ada tujuan. Cuma tujuan itu bukanlah sesuatu yang menyempurnakan sifat Allah Subhanahu taala. Allah Maha sempurna. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan Allah sambung ma uridu minhum rizqin
وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Aku tidak minta mereka rezeki dan aku tidak minta mereka berikan aku makan. Sesungguhnya Allah lah yang Ar-Razzaq, yang Maha memberi dan Zulquwwatul Matin dan sangat kuat, mempunyai kekuatan yang sangat sangat kukuh. Jadi ini erti khaliqun bila hajah, Allah mencipta tanpa hajat. Dan hajat dan tanpa hajat bukan bererti tanpa tujuan. Tanpa hajat bukan berarti tanpa tujuan. Tanpa hajat itu tanpa Allah mencipta kita, tidak memerlukan kepada kita. Namun Allah cipta kita dengan tujuan. Tanpa hajat bukan berarti tanpa tujuan. Allah ciptakan kita dengan tujuan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahawa aku ciptakan kalian itu sia-sia, main-main, dan kalian tidak kembali pada aku? Ini soalan istifham ingkari. Istifham, ya Allah SWT tahu bahawa kita tak akan mengatakan begitu. Namun sebahagian perbuatan manusia yang menyangka seolah-olah Allah ciptakan kita tanpa ada tujuan dan suka-suka, main-main. Sedangkan mencipta sesuatu main-main dan suka-suka tidak layak bagi makhluk, apatah lagi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya, kita tahu bahawa Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah pada aku. Ada tujuan. Persoalannya, adakah tujuan itu bila kita menyembah Allah, adakah Allah perlu pada ibadah kita? Ya. Tak perlu, kerana Allah Maha sempurna. Allah Maha sempurna, Allah Maha kaya. Jadi ibadah, tujuan tadi kita tak ada kebaikan. Kebaikan itu kebaikan kepada siapa? Kebaikan itu akan kembali kepada makhluk yang kurang tadi. Sebab itu kebaikan ibadah tidak kembali kepada Allah. Allah kata dalam satu hadis kursi yang kita tahu, Allah kata, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum, kalaulah orang pertama kamu, wahai hamba-hambaku, sekiranya manusia pertama kamu, sehinggalah manusia terakhir kamu, jin sama ada di kalangan jin atau di kalangan manusia, kanu ala atqa rajulin wahid minkum, segernya manusia awal hingga manusia terakhir dan jin pertama hingga jin terakhir, semua sekali hati mereka ni betul-betul berada, mereka ni jadi macam orang yang paling bertakwa di kalangan kalian, tidak menambahkan sedikit pun daripada kuasa. Nanti perkara itu tidak menambahkan sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah semua manusia daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir, daripada jin pertama sampai jin terakhir, semua mereka ini beribadah pada Allah dan hatinya mereka bertakwa seperti orang yang paling bertakwa. Katakanlah semuanya hati seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sekali ini baik, tidak ada yang melakukan maksiat terhadap Allah, maka tidak menambahkan sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hambaku, sekiranya manusia kamu, sekiranya manusia pertama hingga manusia terakhir dan jin pertama hingga jin terakhir, semua kalian tadi, semua sifatnya seperti orang yang paling jahat di kalangan kalian. Mana semua hati manusia berawal hingga akhir, semua yang Allah cipta semua jahat. Manusia paling jahat sekali, tidak mengurangkan sedikit perkara itu, tidak mengurangkan sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya manusia pertama hingga manusia terakhir, jin pertama hingga jin terakhir berkumpul di satu tempat pada waktu serentak, mereka minta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan permintaan mereka, tidak berkurang sedikit pun daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah pada apa yang dimiliki Allah, hanya seperti benang yang dicelupkan dalam air lautan yang sangat luas. Nah, hadis kursi ini memperlihatkan bahawa Allah SWT khaliqun bila hajah, Allah mencipta tanpa memerlukan, tanpa hajat. Kerana manusia kadang-kadang bila cipta dan sifat Allah, mereka akan kiaskan perkara tersebut. Bila ada orang semayang, dia kata semayang, dapat apa? Lama di doa dah tak buat apa-apa, aku kira baik dah, aku kira begini. Bila mereka berkira dengan Allah SWT seolah-olah Allah memerlukan,
kepada amal ibadah mereka. Maha suci Allah daripada berkehendak kepada makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dan memberikan syariat kepada kita. Kebaikan dalam syariat tersebut kembali kepada kita kerana Allah Maha Sempurna. Jadi ibadah kita, kita buat ibadah banyak-banyak, pahalanya ke kita. Dan hikmah-hikmah sebabnya, pahala, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat itu datang kepada kita, bukan kepada Allah, kerana Allah Maha Sempurna dan Allah Maha Maha Kaya. Razikun bila mu'nah. Allah Subhanahu Wa Taala pemberi rezeki, memberi rezeki tanpa suatu kepayahan pun. Kita nak dapat rezeki susah. Kita nak dapat satu perkara mesti mencari asbabnya. Kita nak dapat suatu rezeki, suatu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dari rezeki di bumi ini, kita perlukan usaha, perlukan daya, perlukan waktu, perlukan masa, perlukan kepada pelbagai wasilah untuk mencapai perkara tersebut. Betul rezeki, kita cari macam mana sekalipun rezeki, rezeki yang kita nak cari, kita cuba macam mana sekalipun, kalau Allah tidak memberi, kita takkan dapat. Allah, kalau Allah memberi dengan mudah, razikun bila mu'nah, Allah Maha memberi tanpa kepayahan. Sebab tu bila kita tengok kepada banyak perkara, kadang-kadang orang yang berusaha mudah je, mudah, simple, kalau nak bagi mudah. Ada orang jadi kaya dengan sekelip mata kalau Allah nak beri. Sebab tu kita yang ada ialah kita hanya mampu berusaha. Kita, kerja kita ialah berusaha dan mencari asbab-asbab untuk mencapai suatu perkara yang kita nak. Allah yang menetapkan. Kita kerja, buat kerja kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai apa yang kita lakukan, dan Allah bebas untuk memberi rezeki siapa yang Allah nak, dan rezeki Allah terbuka kepada semua. Ada orang, cerita ada orang yang senang saja korek depan rumah nak tanam pokok bunga, tiba-tiba jumpa emas, rikas, jumpa emas. Berlaku tidak? Berlaku. Ada orang beli kereta second hand, kereta lama, kereta buruk, sebab miskin. Bila kereta yang kereta dikatakan dah ada perjanjiannya bahawa segala kereta dan segala isinya milik dia, apa yang ada seadanya, saya tak tahu istilah apa, anda pernah beli kereta tahu, segala dalam tu ada milik tuannya. Beli bawa balik rumah, dah pening kepala macam mana nak baiki. Lalas sekali, terpaksalah godak lah apa yang ada nak perbaiki kan, rosak. Bila rosak tadi, rasa kereta dah rosak dah. Dan memang kereta nak kena buang. Dia pun tak ada duit, kereta dah rosak lagi. Terpaksa godak, buka lah semua ni. Tengok di celah-celahnya orang isi mas. Kereta lama. Ini berlaku tidak? Berlaku. Bukan cerita mereka, pernah berlaku. Mana pemilik lama simpan emas di celah-celah kereta. Rosaknya tadi membawa kebaikan. Allah nak bagi rezeki mudah. Di Madinatul Munawwarah, kita cerita sikit, berlaku seorang peniaga kecil yang nak cari rumah di Madinah. Ada satu rumah ni yang istilah kita, bahasa kita keras. Keras, tahu keras eh? Maksudnya gangguan di mana ada gangguan keluarga satu harga ana lupa dah harga dia, tapi juta lah, berapa juta ayah sekali jatuh jadi berapa ratus ribu jatuh daripada harga juta. Rumah besar lah, nah, besar. Anda pernah naik dengan seorang syekh, dia tunjuk, anda tak nampak, tak perasan sangat, dia tunjuk tak jauh daripada universiti. Masa bila tunjuk tu anda tak ingat, tak nampak sangat lah bila cerita laju. Tapi bila kata rumah ni dulu harganya dia sebut jumlah tertentu, anda pun tak perasan sangat, berjuta-juta. Kali pertama bila cerita tak tertarik sangat lah sebab cerita banyak benda, antara cerita tu. Tapi hujungnya kata penjual, sebabkan rumah ni keras, rumah ni selalu gangguan, orang duduk tak selesa, ada bunyi tengah malam bunyi. Orang datang, sampai seorang peniaga ni dia kata, tak apalah, aku belilah, kemampuan aku beli walaupun ada gangguan. Dia pun datang sendiri baca surah Baqarah. Selama tiap hari baca surah Baqarah dalam rumah ni. Selama sebulan dia baca Baqarah. Tetap bunyi ada suara di sebalik, di tempat dinding, di kawasan-kawasan tertentu. Terutama di bahagian belakang rumah. Dan kata, dia ceritakan, akhirnya dia kata beranikan diri. Waktu malam makin kuat.
siang sikit-sikit pada malam makin kuat. Satu malam dia kata, tak apalah, aku cuba pastikan dari mana suara tu. Sampai dia kenal pasti kawasannya, daripada dinding-dinding rumah tadi kenal pasti kawasannya. Besok pagi dia cuba pecahkan kawasan tu, tengok dari belakang, dia tengok rumah-rumah besar, ternyata di situ adanya arnab-arnab. Arnab dia membiak kawasan belakang tu, tak perasan. Rupanya di belakang tu taman yang ni adanya arnab. Arnab mana dia masuk situ dah ber, rupanya bukan suara gangguan, suara arnab. Rumah tadi, daripada rumah tak tahu berapa juta jatuh beberapa ratus ribu ikut kemampuan dia, dapat lagi ada taman, ada arnab. Allah nak bagi rezeki, Allah rezeki razikun bila mu'nah. Allah memberikan, Allah tu razak, Allah tu maha memberi rezeki tanpa ada rezeki. Yang penting kita tawakal pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa tawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Wa may yattaqillah, sebenarnya ada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagikan dia jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja, bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki pada dia tanpa disangka-sangka. Yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa AS ditimpa dengan musibah, terbunuh kaum Firaun. Terpaksa meninggalkan tanah airnya, lari tinggalkan tanah air. Akhirnya takdirnya jumpa dengan anak Nabi Syuaib, mendapat isteri dia. Kalaulah Musa duduk kat di istana Firaun, membesar dan keadaan masuk itu, masa kahwin nanti kahwin dengan siapa? Mungkin kahwin anak Firaun, anak Firaun, keluarga Firaun, nak didik lagi bukan semudah. Mudah ke? Kata tak apalah, saya ni masya Allah manhaj bagus ni, ambil anak Firaun tak kisahlah. Tak semudah itu. Allah, Nabi Allah juga Allah takdirkan sampai masanya. Walaupun perkara ini memang susah sebenarnya nak cari, Allah SWT akhirnya berikan rezeki. Jadi rezeki ini sama ada rezeki yang zahir atau rezeki yang tidak zahir, yang maknawi. Semua sekali Allah beri tanpa ada kepayahan bagi Allah SWT. Itu benda yang kadang-kadang kita rasa tak logik tapi boleh terjadi. Berapa ramai orang yang dulu kita nampak miskin tiba-tiba jadi kaya raya. Cari kaya raya. Kawan kita yang kita rasa, cikgu dulu kata kau tak ada harapan sebab tak belajar, tak duduk, malas nak seorang kawan. Memang malas, malas buat hal, siap rokok kalau mulut dah sampai biru. Mana memang pokok tegar. Tengok sekarang dia yang kawan kaya. Tanpa ada pendidikan, SPM pun tak ambil, sekarang dah ambil lah. Dia kaya. Sebab apa? Allah yang memberi rezeki. Okey, syarah. Anda rasa macam kita dah syarah. Ya, hari ini mata 12. Hari ini mata 12. Okey. Dah syarah tak perasan. Okey, kita terus syarah. Okay. Ai bila thaqal, ya ini tanpa merasa, tanpa ada keberatan. Wa kulfah, dan tidak rasa susah. Kama fi syarah al-aqidah at-tahawiyah. Seperti mana dalam syarah aqidah at-tahawiyah muka surat 125 cetakan keempat. Kita pun tak ada cetakan tersebut, jadi kita terus masuk pada matan seterusnya. Mumitun bila makhafah. Allah Subhanahu wa taala mematikan tanpa perasaan takut. Kenapa? Bukan kerana cerita tentang sifat takut Allah. Bila penafian artinya sifat itu tidak wujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Tahawi rahimallahu mengatakan mumitun bila makhafah? Kerana manusia, ketika manusia mematikan satu benda, ada perasaan takut. Mudah ke nak matikan orang? Takut. Nak bunuh anak ayam pun takut anda. Mak datang. Jadi Allah mematikan. Namun perbezaan sifat Allah SWT, Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna, Allah mematikan tanpa ada perasaan takut. Ba'ithun bila masyakkah, dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan tanpa ada
membangkitkan mereka ke hari kiamat tanpa ada perasaan, tanpa ada kesukaran, tanpa ada kesusahan dan kepayahan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha Hidup dan Maha Melakukan. Jadi Allah Maha Melakukan bererti segala perkara yang Allah nak lakukan walaupun berkaitan dengan perkara yang susah dalam pandangan manusia, perkara tersebut tidak pun tidak sedikit pun menyusahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh, ba'isun bila masyakkah. Kenapa ba'isun dipilih? Kerana kaum musyrikin, mereka yang mereka antara sebab mereka tidak percaya kepada berita yang Nabi bawa ialah mereka merasa bahawa mustahil orang yang mati boleh dihidupkan semula. Badan jasad yang hancur macam mana boleh hidup semula? Dah jadi dah bukan lagi jadi tulang. Tulang pun dah hancur. Awalam yaral insan, betul Allah Subhanahuwataala surah Yasin Allah kata, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah mereka tidak melihat seorang insan itu Allah ciptakan dia daripada nutfah, daripada setitis nutfah, tiba-tiba fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia ni pula yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala, musuh yang nyata bagi Allah. Asalnya dulu hanya seketul air. Kita ni apa yang ada. Dan ketika dah jadi kuat, dah ada ilmu semua ni, persoalkan Allah pula. Bolehkah Allah, adakah Allah boleh hidupkan kita sedangkan kita dah hancur? Allah kata wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka nak buat perumpamaan terhadap kami. Dia nak buat perumpamaan pada kami dan dia lupa penciptaan dia. Wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata siapa yang boleh hidupkan tulang temulang ini sedangkan dia dah hancur? Allah kata qul, katakan wahai Muhammad, beritahu dia. Kalau ada orang tanya macam ni, kata Allah kata qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Yang akan hidupkan dia ialah yang menciptanya pada peringkat awal. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim, dan dia maha mengetahui terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya. Allah maha mengetahui terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih mudahlah untuk bangkitkan. Kalau Allah yang memulakan penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya, maka untuk mengembalikan ciptaan Allah SWT lebih mudah kerana Allah maha mengetahui. Ketika Allah menciptakan, Allah mencipta dengan ilmu. Bikulli khalqin 'alim. Allah SWT, wahu bikulli khalqin 'alim. Allah SWT maha mengetahui terhadap segala ciptaannya. Sebab itulah tiap-tiap orang yang cuba mendakwa bahawa dia mampu mencipta suatu benda yang hidup, kita tanya dia sedikit-sedikit, adakah dia tahu tentang apa yang dicipta? Kisah yang ana sini nak bawa, Malik Syed Abdul Razak. Ulat, kisah ulat yang dia kata dicipta ulat. Akhirnya kita tanya balik, adakah dia tahu tentang ulat tersebut? Macam mana yang ditanyakan pada Syed Abdul Razak. Okay. Jantan ke betina? Sahabat nak ulang balik tak payahlah. Nak tengok ada video lah. Tengok ada video atau ada macam ni. Mana ada cikgu yang dia buat eksperimen ataupun dia bawa daging, letakkan bahan tertentu. Selepas seminggu dia buka, adanya ulat. Dia kata dia cipta ulat. Macam mana nak jawab? Dia cakap tak. Maka jawapannya ialah tanya balik, adakah dia tahu tentang penciptaan dia? Allah SWT ketika menciptakan, Allah kata wahuwa bikhalikin alim. Allah SWT mengetahui segala ciptaannya. Bila Allah tahu, maka Allah mudah untuk kembalikan. Kalau cikgu tadi cipta, dia kena beritahulah berapa ekor dia cipta, berapa jantan, berapa betina dan sebagainya yang kita dah bincangkan sebelum ini. Sebab kita nak cerita bahawa Allah SWT membangkitkan kita hari kiamat tanpa ada ba'ithun bila masyakkah. Allah nak bangkitkan semula kita hari kiamat tanpa ada masyakkah, tanpa ada kepayahan, kerana Allah SWT maha mengetahui tentang ciptaannya. Allah cipta daripada tiada kepada ada, tanpa ada contoh sebelumnya. Maka penciptaan sekadar mengembalikan makhluk yang
telah wujud sebelum ini dan kembalikan pada asal adalah satu perkara yang mudah. Dan inilah dia perbezaan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan manusia. Allah bersifat Al-Qayyum, Maha melakukan, sedangkan manusia itu sifatnya terhad. Semua sifat manusia, apa yang manusia lakukan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika surah Yasin, lupa Allah cerita tentang ni, Allah bagi contoh apa? Allah kata alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Secara mudahnya Allah yang ciptakan pokok-pokok tadi, daripada pokok tadi lah yang kamu bakar kayu api, yang kamu jadikan sebagai bahan bakar. Di sini tafsiran yang panjang. Yang penting kita ambil bahawa Allah yang ciptakan segala-galanya. Ini benda yang pokok pun Allah cipta. Kita nampak, kalau kita tengok kepada tanah padang pasir, baru ni kecoh di tanah Arab dah subur semula kembali. Sebenarnya kerana secara personal memanglah tanah Arab tu subur, yang kurang adalah air. Bila Allah SWT turunkan sebabnya, air banyak turun, maka akan subur lah, bertambah subur. Tapi sekarang dah kurang dah air semula. Ada orang kata dah dekat kiamat tanah air ni semula. Jangan terlalu awal untuk menghukumkan bila berlaku satu perkara dah dekat tanda kiamat dan sebagainya. Ya, memang betul antara tanda kiamat tanah Arab tu menjadi subur semula. Namun peristiwa secara spesifik kita nak tentukan bahawa inilah dia hujan yang, dan sekarang dah sampai apa yang Nabi sebut, perlu lebih ambil masa lah, berhati dan ambil masa. Takut-takut kalau tiba-tiba tanah Arab kering semula, orang kata ayat apa dah, macam mana ayat Quran ni, macam mana tak, hadis Nabi ni. Sebab itulah lebih baik kita ambil secara umum. Allah SWT balik pada ini. Allah SWT telah cerita, isbatkan tentang Allah yang membangkitkan kita. Dan Allah cerita bahawa pohon-pohon pun Allah yang menciptakan, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah kata awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah Allah yang mencipta langit-langit dan bumi itu mampu mencipta seperti mereka? Manusia ni kata macam mana Allah boleh cipta, macam mana Allah lah boleh bangkitkan aku semula pada hari kiamat sedangkan tulang yang hancur. Allah cerita, Allah dia lupa, wadarabalana matalaw wa nasiya khalqah. Dia ni buat perumpamaan, dia lupa diri dia. Dulu dia mani je, hanya air je, kemudian jadi orang. Dan Allah yang, Allah SWT pokok, kata-kata kepada pokok pula tak ada apa-apa. Padang pasir tiba-tiba tumbuh pokok, tanah je tiba-tiba jadi boleh ada pokok. Dan langit dan bumi Allah yang cipta. Allah kata, adakah Allah yang mencipta langit dan bumi segala isinya tak mampu cipta semisal dia? Orang yang bertanya tentang ya, Allah kata awalaysa allazi khalaqas samawati wal ardi qadirun ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi itu mampu untuk menciptakan manusia seperti mereka? Mereka yang bertanya tersebut, bala, bahkan wahwal khallaqul alim, bahkan Allah itu maha menciptakan, maha mengetahui. Inna, ini dia ayat yang menentukan perbuatan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahasanya sesungguhnya urusan Allah SWT itu bila Allah nak kata, bila Allah nak kata dia jadi, maka Allah, bila Allah katakan jadi, maka jadilah dia. Fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Maka Allah Subhan artinya maha, maka maha suci Allah daripada dakwaan-dakwaan yang mereka tadi. Mereka menyangkan bahawa Allah tidak mampu melakukan. Kenapa? Kerana Allah lah yang di tangannya memiliki malakut, segala kuasa, segala kerajaan, kulli syai', segala kerajaan setiap sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan semua kerajaan-kerajaan ini dan semua kuasa yang ada di atas muka bumi ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'itsun bila masyakkah, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan tanpa ada masyakkah, itu membangkitkan manusia tanpa masyakkah. Okey, masih lagi menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kerana matan ini matan akidah menceritakan tentang tauhid. Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an. Situ tersyai'an tu kepada syai'an. Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi.
لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. Kita tengok terjemahan di sebelah. Allah sentiasa bersifat dengan sifat-sifatnya semenjak qadim. Ma zala bisifatihi qadiman. Allah bersifat dengan sifat-sifatnya, iaitu sifat-sifat kesempurnaannya sejak qadim, sejak daripada awalnya. Kita tahu bahawa ketika Al-Imam Tahawi zaman beliau telah digunakan pakai istilah sampai sekarang kita pakai Al-Azali, Qadim, Abadi, dan dah dipakai, maka siapa pun pakai istilah yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat maha sempurna sejak daripada qadim, sejak daripada azali, sejak daripada awal. Bukanlah kesempurnaan Allah itu akan menjadi sempurna setelah Allah ciptakan kita. Sebab tu kata Syekh Rahim, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan sebelum Allah ciptakan semua makhluk. Allah Maha sempurna. Bukan bererti Allah itu terzahir kerajaannya setelah Allah ciptakan makhluk. Tidak. Sebelum Allah, kalau Allah tidak ciptakan makhluk, sebelumnya juga sejak pada azali, sejak pada qadim, sejak daripada awal, ini semua istilah. Kerana kenapa Syekh gunakan istilah azali, qadim sebagainya? Kerana istilah ini dah dipakai di dalam perbincangan. Dan pada awalnya istilah-istilah pada zaman beliau tidak kerana dalam musyahah fil istilah, tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan dalam bab guna istilah yang penting hakikatnya. Jadi memang Imam Tahawi rahimahullah agak longgar dalam bab penggunaan sebahagian istilah, antara istilah qadim dan juga istilah azalin. Beliau kata Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat segala sifat kesempurnaan tersebut sejak daripada awal sebelum Allah ciptakan makhluk. Bukanlah dengan Allah tu sempurna dengan menciptakan makhluk. Nampak Allah tu maha berkuasa dengan Allah ciptakan makhluk. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa dan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai segala sifat kesempurnaannya sejak sebelum makhluk ini tercipta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mempunyai nama Al-Khaliq, maha mencipta, sebelum Allah ciptakan kita. Allah bersifat dan bernama, Allah bersifat dengan sifat Ar-Razzaq, bernama dengan nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq sejak Allah SWT sebelum ciptakan makhluk. Sifat kesempurnaan Allah SWT wujud dan sempurna sejak daripada awal. Lam yazdad bikaunihim syai'a. Allah SWT tidak, bila Allah menciptakan mereka, tidak bertambah sedikit pun dengan penciptaan tersebut terhadap sifat kesempurnaan Allah SWT. Okay. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Dan beliau kata wa kama kana bisifatihi azaliyan, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat sempurna sejak daripada azali, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengan sifat kesempurnaan tersebut sampai pada abadi, iaitu selama-lamanya. Ayat ini, kenapa beliau datangkan ayat ini? Untuk menolak pada golongan Mu'tazilah yang telah pun wujud pada zaman beliau, walaupun mereka belum zahir, walaupun mereka zahir hanya tidak ramai, dan mereka dah cuba sebarkan, dan mereka telah pun menguasai istana sebagai namun akidah tidak sebar. Tapi beliau telah, ayat ini beliau tunjukkan kepada golongan-golongan ini yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya bersifat dengan sifat-sifat seperti Allah Maha menciptakan, hanya dinamakan sebagai Maha pencipta setelah Allah menciptakan. Allah itu Maha berkuasa setelah Allah ciptakan makhluknya dan terzahir kuasanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha memberi setelah Allah memberi. Tidak, kata Syekh, sifat-sifat Allah itu sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada awalnya Allah telah bersifat dengan sifat sempurna sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dan memberi. Cuma di sini disebutkan sini adalah untuk mengisbatkan bahawa sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sempurna sejak pada awal. Kenapa? Sebab ada di kalangan
manusia ini, kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa pada peringkat awalnya Allah tidak memiliki sifat kesempurnaan. Allah cuma bersifat setelah berlaku sesuatu. Sebab itulah mereka mengatakan bahawa, kata dalam bab Qadariyah sebagai contoh, di kalangan Mu'tazilah, mereka ini Qadariyah. Mereka kata bahawa Allah tidak mengetahui sesuatu yang berlaku pada hambanya. Allah tidak mengetahui apa yang hamba pilih kecuali setelah hamba itu melakukan. Sekarang ni, kita besok apa terjadi pada kita? Tak tahu. Sekarang ni nak pergi mana? Setelah kita, setelah hamba ingin memilih satu benda atau melakukan satu benda, baru Allah tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini kata-kata Qadariyah. Qadariyah, mereka mengatakan bahawa Allah SWT tak masuk campur langsung dalam perbuatan makhluk, terutamanya sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruk, maksiat. Tujuan asalnya mereka, dia tak nak disebabkan bahawa Allah SWT menginginkan maksiat itu berlaku atau Allah membiarkan maksiat itu berlaku. Jadi di sini kata Syekh, Allah SWT bersifat dengan sifat kesempurnaan. Antaranya maha mengetahui. Allah maha mengetahui sebelum terjadinya satu benda. Kalau bab kuasa, Allah maha berkuasa sebelum terjadinya sesuatu benda. Makhluk, walaupun makhluk itu yang melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberi kuasa tersebut, Allah sebenarnya berkuasa. Kuasa Allah telah sempurna sebelum Allah Subhanahu memberikan kuasa kemampuan pada makhluk tadi untuk melakukan semua perkara. Mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum berlaku sesuatu merupakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Waktu kata Syekh, "Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismul khaliq." Dan bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala mendapat namanya sebagai, bukanlah setelah Allah menciptakan hamba-Nya. Tengok ayat terus senang. Allah dinamakan Al-Khaliq bukan hanya setelah makhluk-Nya diciptakan. Wala bi ihdathihi al-bariyah, wala bariyah, bukan barriyah, buang maksud tu. Wala bi ihdathihi al-bariyah, istafada ismul bari. Dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan makhluknya barulah dinamakan sebagai Allah, dinamakan sebagai Al-Bari, iaitu yang maha melakukan, yang maha mencipta. Jadi Allah SWT telah bersifat dengan sifat sempurna sebelum sesuatu. Kenapa? Sebab kalaulah Allah SWT baru bersifat dengan sifat dengannya, dengan sifat kesempurnaan tersebut, iaitu maha menciptakan, maha melakukan, maha memberi dan segala-gala yang berkaitan dengan makhluk, kalaulah Allah SWT baru bersifat dengannya, sedangkan itu adalah sifat kesempurnaan, berarti sebelumnya Allah belum ada sifat kesempurnaan tersebut. Sedangkan Allah Maha Sempurna. Cuma di sini ada sifat-sifat perlu dibezakan antara sifatul zat dengan sifatul fi'il. Sifatul zat dengan sifat al-fi'il. Kadang-kadang orang tak dapat bezakan antara keduanya. Kadang-kadang selalu. Sifatul zat, kita cerita tentang sifat yang wujud pada Allah, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala sejak pada azali. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kalam, maha berkata-kata sejak daripada azali. Sebelum Allah berkata-kata, Allah memang sifat dengan sifat maha berkata-kata, dan Allah maha berkata-kata setelah Allah berkata-kata. Jelas? Okay. Contohnya, seorang bayi lahir dalam keadaan sempurna. Bayi lahir, dia pun sampai masanya dia bercakap. Ada masanya dia diam. Adakah waktu seorang yang mampu bercakap, dia diam, bererti dia tidak, dia seorang yang bisu? Tidak. Yang penting, sejak pada awalnya, bayi tadi memang seorang yang mampu berkata-kata. Sejak pada awal dilahirkan dengan sempurna sifatnya. Dia bercakap, dia tidak pekak. Maka dia boleh bercakap. Maka sempurna tak sifatnya? Sempurna. Kemudian dia berkata-kata. Ketika dia berkata-kata, kita katakan bahawa, okey, dia berkata, ketika itu dia berkata-kata dengan perbuatannya. Namun sifat berkata-kata itu wujud pada dia sejak daripada dia dilahirkan.
sifat berkata-kata, sifat ucapan. Allah Subhanahu taala bersifat dengan sifat kesempurnaan sejak pada awal. Cuma kadang-kadang Allah Subhanahu taala ingin dengan masyiah Allah Subhanahu taala, dengan masyiah Allah Subhanahu taala, Allah ingin melakukan satu perkara. Maka perkara tersebut bila berlakunya satu perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu berlaku dengan kehendak dan masyiah dan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkata-kata sejak pada azali. Namun ketika Allah ingin bertutur dan bercakap dengan Musa alaihi salam, itu dengan kehendak Allah. Bukan bererti bila Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam ketika di Tur Sina, bererti sifat Allah tu baru kerana Allah baru bercakap. Sifat Allah secara sejak azalinya sifat maha sempurna, Allah Maha berkata-kata. Itu sifat zat. Zat Allah Maha berkata-kata. Ada ketikanya Allah bercakap dengan hambanya. Ketika itu Allah bersifat dengan sifat berkata-kata dengan sifat fi'ilnya. Dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengisbatkan kedua-dua kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi golongan Mu'tazilah dan Ahli Jahmiyah dan Asy'ariyah keseluruhannya, mereka secara umum mereka tidak mengisbatkan sifatul fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala kerana mereka menyatakan bahawa sekiranya perkara itu diisbatkan sifat fi'il bagi Allah Subhanahu baru melakukan secara hakikat, bererti Allah Subhanahu taala adanya sifat baru pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka tidak mengisbatkan sifat kalam. Mu'tazilah tidak mengisbatkan sifat kalam, menafikan sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala kerana puncanya mereka mengatakan bahawa Allah baru berkata-kata. Maka bagaimana penyelesaiannya? Kata Mu'tazilah, kalamullah tu makhluk. Kalam Allah tu makhluk. Sebab apa? Allah tak boleh bersifat dengan sifat yang baru. Disangkakan perbuatan-perbuatan af'al ikhtiariyah atau sifatul fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu perkara yang baru. Sedangkan sifatul fi'il Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan masyiah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, bila-bila masa Allah nak bercakap, Allah bercakap. Di hari kiamat nanti kita masuk syurga, di masa di syurga Allah kata salam. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Allah berkata kepada hamba-hambanya. Ketika di mahsyar Allah berbicara tentang hambanya. Ketika di hari kiamat Allah bercakap dengan seorang lelaki yang terakhir dikeluarkan daripada neraka. Ini semua itu adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dengan mengisbatkan sifat, tidaklah bila bukanlah bila kita mengisbatkan bahawa Allah itu maha melakukan satu perkara bererti Allah itu baru atau perkara itu baru wujud. Tidak. Allah maha sempurna, mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqih. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan sejak daripada dulu sebelum Allah ciptakan semua benda. Allah maha sempurna. Dan ketika terciptanya satu benda, tidak menambahkan sebarang kesempurnaan yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bererti bila Allah baru bercakap dengan Musa baru Allah bersifat berkata-kata. Bila Allah bercakap hari kiamat baru Allah bercakap kata-kata. Tidak. Ada sifat, ada dua. Satu sifatul zat, iaitu zat yang sempurna, sifat zat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kedua sifatul fi'il, iaitu perbuatan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham perkara ini, maka tidak masalahlah kita kata bahawa Allah Subhanahu wa taala, Allah kata bila Allah ciptakan langit dan bumi semua, Allah kata thummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Maka tak timbullah ayat yang kita dengar, tak timbullah orang kata habis kalau Allah sudah cipta arasy, Allah kat mana? Dia jadi masalah bagi orang tak faham kan. Dia jadi masalah sebab apa? Sebab sebelum tu kat mana? Dia mesti dia kata habis arasy ni Allah baru nak istiwa. Macam mana Allah nak baru nak istiwa sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak memerlukan satu perkara. Allah ciptakan arasy untuk zahirkan kebesarannya, dan Allah beritahu kepada kita Allah beristiwa atas arasy. Dan apa yang susah kita faham? Arasy itu akan jadi apa? Akan jadi kalau kata Allah Subhanahu wa taala istiwa atas arasy, artinya kita isbatkan arah. Disangkakan bahawa makhluk tak ada penghujungnya. Disangkakan arah dan tempat itu mengatasi arasy. Kita tahu bahawa makhluk semua sekali dah sempurna, semua sekali makhluk berada di bawah arasy. Termasuk arah, tempat dan segala-galanya yang berkaitan dengan makhluk yang dibayangkan oleh golongan ahli kalam untuk menyamakan Allah atau untuk mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan
dengan sifatnya, sehingga bila disifatkan sifat Allah dengan sifat-sifat bahawa Allah beristiwa, mereka kata Allah itu berarah, Allah bertempat, sedangkan arah dan tempat itu makhluk, dan makhluk itu bawah arasy. Macam mana ke atas? Atas itu hanya perkongsian bahasa. Allah memang Allah atas secara hakikat, hakikat, cuma bagaimana perkongsian bahasa. Allah SWT wujud, sifat-sifat zat Allah SWT secara hakikat, macam mana? Wallahu alam. Walaupun Allah SWT, kalau Allah ada wajah secara hakikat, cuma bagaimana? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kalau disamakan dengan segala sebarang yang ada dengan makhluk, artinya kita samakanlah makhluk. Sedangkan Allah kata Allah istiwa di atas arasy, bukan di dalam arasy, bukan, dan sebagainya. Dan ini jelas, kita dah bincang banyak kali. Yang penting kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan sebelum Allah SWT menciptakan satu benda. Allah bersifat dengan sifat maha melakukan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala melakukan satu perkara. Jelas? InsyaAllah. Kita mula ke apa tadi? Ya? 9.50. Masih ada 10 minit. InsyaAllah. Lahu ma'na rububiyyah wala marbu. Baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat ar-rububiyah, sifat-sifat ketuhanan ar-rububiyah. Wala marbub, dan bukan sifat marbub, sifat hamba, sifat yang diatur. Wa ma'na al-khaliq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-khaliq wala makhluk, dan tidak memiliki sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala, nak cerita tentang sifat Allah, perlu kaedah yang perlu penting. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ketuhanan. Dalam bab apa sekalipun, isbatkanlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana Allah beritahu, dengan syarat kita tahu bahawa sifat tersebut sifat ketuhanan, bukan sifat makhluk. Bila kita tahu bahawa yang kita cerita sekarang, yang menceritakan sifatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan, dan kita tahu Tuhan itu adalah sifatnya sifat maha sempurna, kita tahu bahawa Allah lahu ma'na rububiyah. Segala berkaitan dengan Allah adalah mempunyai makna sifat ar-rububiyah, sifat ketuhanan. La marbub, bukan sifat makhluk, bukan sifat yang diciptakan. Jangan bayangkan bila kata Allah SWT ada wajah, tiba-tiba nak disamakan dengan wajah makhluk. Maka tertolaklah golongan musyabihah atau golongan mu'attilah yang tak terima sifat tersebut kerana dia bayang macam musyabihah. Sebab sama-sama musyabihah. Musyabihah menyamakan Allah dengan makhluk dan bercakap Allah, wajah Allah sama wajah makhluk. Ini musyabihah. Mu'attilah, dia dah bayangkan dalam kepala dia Allah ada wajah, wajah macam makhluk. Dia tak cakap juga, tak boleh cakap Allah, padahal dia dah bayangkan dalam pemikiran dia. Sebab apa? Mereka tak dapat bezakan sifat ar-rububiyah dan marbub. Dia tak boleh bezakan sifat khaliq dengan sifat makhluk. Dia kata Syekh, ketika mengisbatkan semua sifat tadi yang Syekh sebut pada awal, Allah kata lahu ma'na rububiyyah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala makna ketuhanan, memiliki sifat ar-rububiyyah, la wala marbub, dan bukan sifat yang makhluk. Marbub ni makhluklah, yang diatur, yang diciptakan. Wa ma'na al-khaliq, dan makna al-khaliq, wala makhluk, bukan makna makhluk. Jadi segala sifat-sifat yang disifatkan pada Allah, jangan sampai kita samakan dengan makhluk atau menyifatkan sifat makhluk. Dan makna ini jelas. Kita jelas. Sebab itulah bila kita syarahkan matan Imam Tahawi rahimahullah secara sempurna, kita tak nampak pun Imam Tahawi ni seperti mana yang didakwakan oleh setengah pihak. Beliau ni Imam Tahawi, walaupun sebelum pada Abu Hasan al-Ash'ari, tapi beliau mengisbatkan sifat qadim, mengatakan ini semua. Kita baca secara keseluruhan, kita tak nampak pun. Dan bahasa beliau bahasa yang mudah. Cuma penggunaan istilah, ya, sebagaimana istilah beliau agak
longgar dalam kurang istilah, namun akidah dia beliau mengisbatkan segala sifat yang disebahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting kepada istilah, yang penting kepada hakikat satu perkara. Wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadha al-ism qabla ihya'ihim. Kazalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Sebagaimana dan dia juga menghidupkan orang-orang yang telah mati, kita baca terjemahan sebelah, dia juga menghidupkan orang-orang yang telah mati dan dia berhak menyandang nama Al-Muhyi, Maha menghidupkan, walaupun sebelum dia menghidupkan makhluknya. Allah yang Maha menghidupkan, Maha menghidupkan. Sebelum Allah menghidupkan makhluk, Allah juga bersifat Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Begitu juga dia berhak menyandang nama Al-Khaliq walaupun sebelum beliau mencipta, sebelum dia menciptakan makhluk. Dan sifat itu wujud pada Allah sejak pada azali, sejak daripada qadim, ikut istilah Al-Mukallam. Sebab itu istilah qadim, kita tidak bermasalah pada istilah qadim pada asalnya atau pada azali, istilah-istilah yang tidak bercanggah. Namun bermasalah bila diguna pakai untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Berdebat dengan alasan qadim tadi sehingga tidak membezakan mana sifatul zat, mana sifatul fi'il, akhirnya menolak sifat kalam, menolak sifat istiwa, menolak sifat turun, menolak nuzul, sedangkan semua ini sabit daripada Allah Subhanahu taala. Kenapa boleh terima Allah menciptakan tapi tak terima bahawa Allah beristiwa, sedangkan kedua-duanya ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Puncanya ialah menyamakan ar-rububiyah, makna rububiyah dengan makna makhluk. Kalau kata-kata istiwa dengan selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan samakan langsung dengan makhluk, maka tidak ada masalah dalam perkara ini. Tapi bila disamakan sifat-sifat ini dengan sifat makhluk, maka akan terjadi dua golongan. Sama ada jadi musyabbihah yang benar-benar menyamakan Allah dengan makhluk, atau golongan mu'attilah yang tidak terima sifat tersebut kerana dalam pemikiran mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk, maka mereka menolak sifat tersebut dengan syubhah yang ada dalam kepala mereka sendiri. Dan penghutupnya kata Syekh Muka Surat 67, kata وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, yang kita akan syarahkan untuk masa-masa akan datang, untuk kelas akan datang insyaAllah. Kita buka pada soalan. Jelas dari segi isinya insyaAllah. Nasa kalau kita syarahkan cepat je ni, cepat habis. Sebelum kita ambil masa lama. Tapi biasanya macam itulah awal-awal. Awal-awal banyak perkara yang perlu dicarakan. Dan insyaAllah kita buka soalan. Kalau ada sekiranya ada soalan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita tengok pada syarah Al-Imam Ibn Abil Aiz akan detail. Dan rasa bila dah tengok balik tadi, tak perlu pun disyarahkan panjang. Benda ni benda yang dah maklum. Dan kita dah belajar banyak kali tentang kaul, sifat Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Yang pentingnya kita faham isi kandungan daripada kalam Al-Imam Tahawi rahimahullah. Tujuan beliau bawakan kata-kata tadi adalah untuk mengisbatkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu taala. Dan sifat kesempurnaan tersebut wujud pada Allah sejak daripada awal. Nak letakkan awal pun boleh, itulah lafaz Quranul Karim. Nak letak mana Allah Subhanahu taala Maha sempurna sejak pada awal. Jelas tak? Jelas. Nak tukar pada sejak pada qadim boleh juga, dah dipakai. Sejak pada azali boleh juga. Kat sini, kat part sini. Tapi kalau gunakan sifat qadim, menggunakan Allah SWT qadim dengan gunakan istilah qadim dan azali sehingga menafikan sifat-sifat fi'liyah dan ikhtiariyah Allah Subhanahu wa taala, di situ kita kata lafaz qadim, lafaz qadim dan juga lafaz azali ini bukanlah lafaz yang warid daripada sunnah yang sehingga dijadikan sebagai formula. Sebab itu kita terima. Contoh dalam masalah fiqah. Pergi umrah. Lelaki dilarang berpakaian dengan pakaian berjahit. Betul? Kita terima tak? Terimalah. Memudahkan, betul? Tapi sampai ke tahap diambil perkataan berjahit sampai tak boleh pakai tali pinggang,
tak boleh pakai tali pegang, tak boleh pakai beg, tak boleh kerana berjahit, tak boleh langsung. Kalau sampai ke tahap begitu, kita tahu tak, lafaz berjahit tu bukan datang daripada sunnah. Lafaz berjahit itu hanyalah sebagai Ibrahim An-Nakhai memudahkan, meletakkan istilah tersebut untuk memudahkan kita, kita faham dan dipakai oleh ulama. Namun formulanya mesti kembali kepada sunnah. Sekiranya berlaku perselisihan dalam masalah fiqah, bukan kembali pada perkataan berjahit atau tak berjahit, tapi kembali kepada hadis yang asal. La talbisul imamah, jangan kamu pakai imamah, sampai pada hadis yang kita tahu bahawa sampai pada wal burnus, hujung sekali tak ada pakai burnus. Mana lima jenis pakaian yang Nabi larang dalam hadis tersebut. Jadi lafaz yang diperselisihkan, bila berlaku perselisihan, kembali kepada lafaz sunnah. Namun dalam penggunaan harian, kadang-kadang kita terpakai istilah-istilah, istilah-istilah yang kita katakan bahawa istilah itu ada mudah memudahkan. Contoh lafaz qadim, lafaz azali dan beberapa lafaz dalam kalam memudahkan dan tidak ada masalah. Namun bila digunakan itu, lafaz tadi digunakan sebagai satu kaedah untuk menolak kepada nas, tak boleh. Kita kata lafaz itu tidak disebutkan oleh nas. Anda fahamkan kenapa ini? Ada orang kata, korang terlalu jumud sehingga nak terima qadim pun susah. Nak terima sifat 20, contoh sifat qadim pun susah. Itu bukan masalah pada perkataan. Tetapi bila digunakan lafaz itu sebagai formula untuk tolak nas, ketika itu baru kita bersuara. Namun sekadar menggunakan hafal dengan qadim diartikan seperti al-awwal dan sebagainya, dan digunakan pakai dengan cara yang benar, sebenarnya tidak ada masalah dari segi istilah. Cuma lebih baik untuk memudahkan supaya tak kelirukan untuk orang yang belajar peringkat awal, kita kata sifat Allah Subhanahu Taala, sifat al-awwal, sifatnya sifat al-awwal bukan sifat qadim. Al-awwal lah yang tabit dalam lafaz Al-Quranul Nakaran Karim. Macam lafaz tashbih, tajsim sebagainya. Bukan kita tidak, memang kita menafikan Allah bersifat dengan jisim dan bersifat dengan Allah sama dengan makhluk. Namun kita menolak penggunaan istilah-istilah ini bila disalah guna, disalah pakai dan disalah guna. InsyaAllah. Akhirnya, kesimpulannya menggunakan lafaz yang Quran pakai, al-mithil itu semisal lebih tepat berbanding dengan menggunakan tashbih, tajsim dan sebagainya. Kerana lafaz ini dah digunakan pakai oleh orang tertentu untuk menolak nas. Sedangkan lafaz itu tidak warid daripada nas. Okey, insyaAllah. Sekadar ini. Boleh? Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkati. Ilmu yang diberikan, ilmu yang bermanfaat. Dapat kita sampaikan, kita yakini, sampaikan kepada yang lain, dan sesuatu yang boleh diamalkan dapat kita amalkan, dan ada sifat-sifat orang-orang yang beriman. Semoga Allah SWT jadikan kita di kalangan orang yang beriman, dan diangkat kita, dibangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan di kalangan orang-orang yang salihin, dan dimasukkan syurga tanpa hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.